Salihin. Riyad itu jamak dari Raudah. Jadi Riyad jamak dari Raudah. Arti dari Raudah itu kebun. Ya, taman yang indah yang hijau. Olehnya itu kenapa dikatakan Nabi Allah Khadir? Bukan Khidir, Khadir. Kita semuanya majurur semua di kita ini. Karena pengaruh Betawi mungkin. utawi itu kan semuanya majurus, ya. kenapa ini semua majurus? Khadir itu kalau dia duduk di sekitarnya langsung hijau, nah itu khadir, jadi semuanya jadi hijau. Nabi Allah khadir, nah, itu yang Allah diperintahkan Nabi Musa untuk cari ilmu sama dia, ya. belajar sama Nabi Allah khadir. Karena Nabi Musa alaihissalam di zamannya itu dia merasa tidak ada seseorang yang lebih ilmunya melebihi dia, sehingga Allah perintahkan, nah cari, ya, kamu akan bertemu, itu Nabi Allah Musa belajar dari dia disuruh menimba ilmu. Nabi Khadir ini ilmunya laduni, ilmu itu ada dua, laduni dan kasbi. Laduni itu yang mengajarkan langsung Allah. Semua kita punya peluang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ha. Nah, tapi ada ilmu kasbi. Kasbi ini begini sekarang duduk antum belajar. Nah, paling bagus kalau belajar ada kitab dan ada ada pulpen. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu laksana binatan buruan. Nah, Antum kalau berburu, memang wajah-wajah bukan nggak pernah menjadi nggak pernah berburu Antum dilihatin wajah wajah berburu orang suara, kota. Berburu suara. <laughs> jadi kalau berburu itu ya di ya bukan di kebun binatang itu bukan berburu. Kalau berburu di kebun binatang binatangnya pun jadi bingung ngapain? <tuh> orang kalau berburu langsung buruan itu diikat. Bukan berburu dapat, udah kamu jalan-jalan jelas nih, bukan berburu itu. <laughs> Jadi orang kalau berburu, setelah berburu dapat si, kalau dapat singa bukan berburu. Berburu itu yang, yang model hijau, yang baik-baik lah. Kalau berburu singa, itu bukan berburu, dia diburu itu. <laughs> Jadi jangan coba-coba. Antum jangan coba berburu singa. Antum diburu. Apalagi singa yang pernah mem memakan daging manusia itu, tadi itu dia. Jadi kalau antum suatu saat ketemu singa di mana takut berarti dia belum merasakan daging manusia. Tapi yang sudah pernah hati-hati itu. Itu dia berubah menjadi pemburu. Ketika mendapatkan binatang burung, langsung diikat qayyid bil hibalil Diikat dengan tali yang kuat. ilmu juga begitu. Kalau nggak dicatat sampai di rumah tadi ngomong apa ya Ustaz? Tadi inamal apa itu tadi? Nah itu berubah-ubah akhirnya ngarang-ngarang. Tapi kalau dicatat, nah itu. Jadi ketika antum dapat hadis ini hari catat. Nah, ini perawinya di sini adalah Umar bin Khattab, Abi Hafiz, radhiyallahu anhu. Jadi kajian kita malam ini masih akan seru di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kaitan dengan innamal a'malu biniyat dengan beberapa kaidah hukum dan contoh-contohnya. Nah, tadi sudah saya beri contoh tentang mu'amalat. Nanti juga akan muncul dengan permasalahan-permasalahan kontemporer juga. Seperti kartu kredit, ya, kemudian muncul yang lain-lain kaitan dengan perbankan, semua masuk dalam babul mu'amalat, munakahat, ibadat, ini masuk semua. dengan satu hadis itu akan masuk banyak sekali masalah-masalah yang sangat banyak sekali insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala Allahu mansurna sur khawana fil filistin Allah tansur alaina min al-yahud al-ghasibin wasuhaynat al-mu'tadin fariq jam'ahum shattat jam'ahum ij'al da'irat tasawiyyahum ya mujib as يسر ولا تؤسر رب أثمن بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين إننا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته